Jadi ada kegiatan kelas painting di SMA Kampus Bidakarya. Ya, kalian mau lihat keseruannya? Yuk ikutin kita. Oke guys, jadi kita bersama ketua panitia kegiatan kelas meeting sekaligus wakil komandan batalion Taruna. Oke, ini panggilan terakhir. Ya, selamat pagi, perkenalkan nama saya Agnuska Budi dari kelas 11 teknik. Saya menjabat sebagai wakil komandan batalion sekaligus ketua panitia di kelas meeting. Oke, untuk lomba hari ini tuh kegiatannya apa aja ya? Panggilan. Ya, untuk lomba hari ini meliputi kegiatan yang pertama perlombaan Mobile Legend, yang kedua short movie, yang ketiga senam kreasi, yang keempat lomba band, dan disertai dengan tarik tambah yang di belakang saya. Oke, jadi apa harapan Mas untuk kegiatan kelas meeting ini? Yang pertama menjalin persaudaraan, menjalin kekeluargaan yang lebih erat, lebih harmonis, lebih humanis. Nah, yang kedua, semoga harapan saya di kelas meeting ini kedepannya lebih baik kekeluargaannya. Terima kasih. Jadi okay, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Oke okay guys, jadi mau lihat keseruannya kalau kita hari ini, mari ikutin kita terus ya. Let's go. Oke, kita hari ini bersama dengan Kepala Sekolah SMK Wisuda Karya Kudus. Gimana? Untuk kegiatan kita hari ini, bagaimana tanggapan Bapak dan harapan Pak Farudin untuk kegiatan kelas meeting kita? Oke, baik, terima kasih. Ini kesempatan yang luar biasa. Untuk yang pertama kali setelah mulai tahun 2020, karena adanya pandemi kita tidak bisa berkegiatan yang sifatnya massal. Alhamdulillah, hari ini kita bisa kembali melaksanakan, mengisi waktu jeda setelah pelaksanaan penyelenggaraan akhir tahun, ada kelas meeting. Momen ini selalu ditunggu-tunggu oleh anak-anak, selalu juga ditunggu-tunggu oleh kita untuk memberikan kesempatan kepada setiap anak bisa mengeksplorasi kemampuannya, bisa merealisasikan bakat minatnya. Di sini kita berikan kesempatan yang punya bakat di bidang olahraga, kita wadahi, ada tarik tambang, kemudian yang punya bakat di bidang seni, ada musik, kemudian ada juga tari kreasi, kemudian yang seneng main game, kita fasilitasi juga, kita berikan wadah, ada perlombaan di bidang game untuk Mobile Legend. Ini tentu sesuatu yang menurut saya luar biasa sekali, dan harapannya benar-benar bisa dimanfaatkan anak-anak untuk menggali dan mengoptimalkan potensi. Saya mengambil tema untuk kegiatan dari ini, bebaskan ekspresimu, hilangkan rasa malu, kembangkan kreativitasmu. Semangat terus, mudah-mudahan awalan tahun ini nanti bisa kita banyak memberikan kesempatan, tidak hanya di penghujung semester, nanti coba kita berikan satu momen lagi di tengah-tengah perjalanan, bisa jadi sebulan sekali, dua bulan sekali, kita berikan satu hari untuk menampilkan kreativitas anak-anak dari bidang apapun, tidak hanya akademik tetapi juga non akademik. Terima kasih, sukses untuk semuanya, sukses untuk kelas meeting di 2022 ini. Terima kasih. Oke, terima kasih atas waktunya Pak. Iya Pak. Kita adalah satu atap, kita adalah satu sekolah, kita adalah satu alma mater. Tidak ada perbedaan antara anak-anak teknologi dan juga anak-anak pelayaran. Maka dari itu, kenapa kita selenggarakan kelas meeting ini untuk kedepannya agar tidak ada perselisihan antara dari anak-anak kelas teknologi dan juga pelayaran, karena kita
Yang pasti junjung tinggi adalah satu keluarga atau pertemuan antara perbedaan layaran atau yang Oke, jadi bagaimana kan kegiatan Taruna itu Pak kan padat jadwalnya. Bagaimana Pak Bintar mengarahkan kepada Taruna, Taruni agar mereka melaksanakan setiap kegiatan itu maksimal Pak? Ya, terima kasih. Selamat pagi. Pagi Pak. Memang Taruna kita ini akhir-akhir ini padat kegiatannya. Kita di samping mempersiapkan untuk perform dalam kegiatan kirab merah putih yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Juni besok. Banyak kegiatan di sekolah yaitu kelas meeting, pasca PAT. Memang Taruna ini sudah terbiasa ya kegiatan yang begitu padat. Kemudian berlatih mematur waktu dengan baik. Jadi memang sudah terbiasa anak-anak kita arahkan belajar manajemen waktu. Sehingga harapannya yang terutama adalah menjaga fisik dan kesehatannya. Sehingga semua kegiatan dapat diikuti dengan baik. Siap. Jadi seperti itu, karena kami sudah terbiasa mengatur waktu dengan kegiatan yang padat seperti ini, insya Allah kami bisa melewati setiap kegiatan itu dengan maksimal, Pak. Ya, betul sekali. Ya, terima kasih atas waktunya, Pak Bintar. Sama-sama. Jangan lupa saksikan vlog hari kedua kita di SMK Bina Karya Kudus. Yeah!